Pertama sekali, mari kita mulakan dengan persiapan sebelum temuduga. Pastikan anda membawa dokumen yang diperlukan seperti kad pengenalan, sijil akademik dan dokumen sokongan lain yang disenaraikan dalam jemputan temuduga. Ini sangat penting untuk menunjukkan anda seorang yang teratur dan bersedia. Pastikan juga anda berpakaian kemas dan profesional. Lelaki boleh memilih baju kemeja dan seluar panjang, manakala wanita boleh memakai baju kurung atau pakaian yang sopan. Elakkan pakaian yang terlalu terang atau aksesori yang berlebihan. Okay, kita pergi ke bahagian kedua, pengetahuan asas dan pengenalan diri. Sewaktu temuduga, anda perlu menunjukkan bahawa anda tahu asas peranan dan tanggungjawab dalam bidang yang anda pohon. Contohnya, jika anda memohon jururawat, fahami tugas asas jururawat seperti menjaga kebajikan pesakit dan membantu doktor semasa prosedur perubatan. Selain itu, bersiap sedialah untuk memperkenalkan diri dengan ringkas tetapi berkesan. Mulakan dengan nama, latar belakang pendidikan dan sebab anda memilih kerjaya dalam bidang perubatan. Jadikan jawapan ini padat dan penuh semangat serta jelas. Kita pergi ke bahagian yang ketiga, soalan kemahiran komunikasi. KKM mencari calon yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan sikap simpati ataupun empati diri yang tinggi. Anda mungkin ditanya soalan situasi seperti bagaimana anda menenangkan pesakit yang dalam keresahan, atau bagaimana anda menangani rakan sekerja yang tidak bekerjasama. Untuk menjawab, tekankan pentingnya komunikasi, kesabaran dan berusaha memahami perasaan orang lain. Jika anda diberi soalan situasi, gunakan format STAR. S untuk situasi, T untuk tugas, A untuk aksi dan R untuk result ataupun keputusan. Ini akan membantu penemuduga melihat anda seorang yang sistematik dan praktikal. Seterusnya, pengetahuan tentang KKM dan bidang perubatan. Pastikan anda mempunyai sedikit pengetahuan tentang KKM dan isu-isu semasa dalam bidang perubatan. Penemuduga mungkin bertanya tentang dasar-dasar KKM ataupun cabaran dalam sistem kesihatan Malaysia. Ini menunjukkan anda berminat dan prihatin terhadap perkembangan dalam bidang ini. Baca mengenai misi dan visi KKM serta isu-isu yang kerap berlaku dalam bidang perubatan seperti kepentingan vaksin atau cabaran kekurangan staf di hospital. Bagi bantu persediaan kali ini, saya ada sediakan rujukan khusus temuduga latihan separa perubatan yang merangkumi semua jenis latihan separa perubatan sama ada jururawat, penolong pegawai perubatan, farmasi dan sebagainya untuk bantu persiapan anda kali ini. Rujukan adalah terdiri daripada nota, contoh soalan dan jawapan. Okay, di samping itu saya sediakan juga support dengan group study untuk anda betul-betul bersedia menghadapi temuduga kali ini. Macam mana nak dapatkan rujukan ini? Sila layari laman web saya www.panduankerjayakerajaan.com www.panduankerjayakerajaan.com. Itulah beberapa tip penting untuk anda yang akan menghadiri temuduga latihan perubatan di KKM. Ingatlah, persediaan dan keyakinan adalah kunci utama kejayaan. Semoga anda berjaya dari dalam temuduga ini dan mencapai impian anda untuk berkhidmat dalam bidang kesihatan.